musyawarah para kiai NU baik struktural maupun non struktural seluruh Indonesia insyaallah akan dihadiri oleh kurang lebih 10.000 kiai-kiai dan dibuka oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Diadakan di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Banjar Patroman Ciamis. Tema yang paling besar adalah memperkuat ukhuwah watoniyah, yaitu ukhuwah sesama warga negara dan bangsa Indonesia. Di tahun-tahun yang sangat panas tahun politik ini, perlu kita perbaharui kembali komitmen kita sebagai warga bangsa, sebagai warga bangsa bermartabat, berpancasila, berbudaya, harus selalu punya komitmen ukhuwah watoniyah. Tidak boleh tergerus, terkurangi, tercoreng, terganggu oleh arus manapun, baik yang atas nama agama maupun atas nama apapun, atas nama Islam maupun atas nama apapun, tidak boleh mengurangi, merusak, menggeser komitmen kita sebagai NKRI Pancasila Landasan Pemahaman Bhinneka Tunggal Ika. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Jamiah Nahdlatul Ulama karena NU sebagai jamiah diniyah Islamiyah terbesar di Indonesia dan bahkan di dunia sudah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perjuangan, dalam menjaga, dalam merawat negara besar kita Indonesia yang kita cintai bersama. Sejarah telah membuktikan Jamiah Nahdlatul Ulama selalu berada di garis terdepan, bukan saja dalam merebut kemerdekaan, tapi juga dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubul waton minal iman. Tadi Pak Kiai menyampaikan mengenai telah datangnya revolusi industri 4.0, revolusi industri jilid keempat. Ini sudah datang, sudah di depan kita, sudah berjalan. Baik itu artificial intelligence, internet of thing, big data, cryptocurrency, virtual reality, advanced robotic, semuanya sudah sering saya menceritakan. Sekarang ini yang namanya membuat rumah itu hanya 24 jam. Itu sudah berjalan, bukan akan, sudah membuat rumah hanya 24 jam. Terus nanti tukang batu sama laden batu seperti apa? Tukang kayunya seperti apa? Bekerja di mana? Inilah strategi besar yang kita rancang agar kita betul-betul siap dalam menghadapi revolusi industri jilid keempat ini. Jangan sampai kita ketinggal, tapi juga jangan sampai kita pesimis. Kita harus optimis bahwa SDM-SDM Indonesia mampu berkompetisi, mampu bersaing dengan negara-negara lain. Oleh sebab itu, tahun ini segera akan dibangun 1.000 BLK komunitas di pondok-pondok pesantren. Saya sudah perintah juga kepada Menaker, tahun depan minimal 3.000 BLK komunitas di pondok-pondok pesantren juga harus terbangun.